untuk di pertandingan nanti. Jadi target kami yang pertama. Terkait dengan perubahan wacana perubahan PKPU nomor 10 pasal 8 terkait kuota perempuan itu, bagaimana kesiapan PAN jika misalnya dalam perjalanan ada perubahan? Ya kami siap sudah. Kalau memang untuk sementara ya kami sudah siapkan, kami punya kader-kader yang dari 25 itu dan juga untuk memenuhi kuota 30% dari sesuai dengan PKPU nomor 7 ya, PKPU 10 tahun 2024-2023 itu pembulatannya ke bawah, sehingga kami untuk sementara di dapil 1 dan dapil 3 itu masih kami siapkan seringkali itu masing-masing dua-dua caleg. Saat ini kan PAN memperoleh dua kursi dari 2009, yeah. 2019. Dua dapil ini kosong. Strategi apa yang sedang dirancang PAN untuk bisa memenuhi target tadi? Ya, strategi yang kami PAN sudah diskusikan bersama untuk bisa memenangkan kursi di dua dapil yang masih kosong ini. Ini kami sudah bangun kerjasama antara pengurus DPD, pengurus DPC di dua dapil masing-masing ini, dan juga dengan semua bacalek. Itu kami sudah membangun komitmen bersama untuk sama-sama bekerja sama untuk bisa memenangkan pertarungan, untuk bisa mendapatkan kursi di dapil yang masih kosong. Jadi kami siap untuk mendapatkan dua kursi yang masih kosong. Untuk NTT 6 ya, dapil NTT 6 ada kader PAN yang didorong dari Lembata untuk masuk ke provinsi? Ya, kami dari PAN Lembata itu kami dorong ada dua. Satunya Sekretaris DPD, Saudara Tu Gajali Iskandar, dan juga ada Sri Gandhi satu dari Labara, yang dua kader ini yang kami dorong ke provinsi.